Hey, hello guys, welcome back to YouTube channel my. Kali ini aku kedatangan salah satu bintang tamu yang benar-benar hits banget ya Kak Kiano. Jadi hari ini kita bakalan ngapain kita nu? Kita mau botakin Fadil. Kita mau podcast, yeah. Podcast. Nggak apa-apa. Gue udah 5 kali kesandung. Lo ikut gue dulu. Lo ikut gue. Cepat. Sebenarnya ada yang mau gue minta tolong sama lu. Oke. Gini. Kan ini lagi enggak ada bokap nyokap gue. Ya kan? Dan lu itu kan dari dulu lu kan adalah duta dugem Indonesia. Hei, gue duta suplemen, duta dugem. Nah, gue pingin lu ngajarin gue dugem. Fadili. Oke. Pesannya gue udah ajal banget. Enggak apa-apa kan biar orang mau tahu masa lalu lu. Sekarang lu di sini diam. Diam. Setel musik dulu. Dia, dia setelin musik dulu, oke. Cerita aja pengalaman lu dulu, ajarin gua. Wah, ini gua panas gila nih, gua angkot. Lah, lu kan dulu dugem angkot. Ngapain sih, Fadil? Kayak orang stres tau, Dil. Lah, jam 4 sore dugem. Jualan es buah sana lu. Di, lu sekarang boleh di dari gua. Lu boleh sekarang dulu gua jual es buah. Pas gua denger lagunya lu gak bikin berhenti. Jangan macam-macam deh, jangan macam-macam di dugem. Malu lagi umroh tau gak lu? Iya, kan justru mumpung mah gua gak liat. Ntar kan kalau lu apa tuh liat. Masa malu dugem lu gua ajarin dugem? Malu dugem, malu umroh gua ajarin dugem. Gak apa-apa, biar mah gua tau kalau lu tuh temen yang baik. Eh, Fadil, ini gua tahu ya. Gua kan dugem udah lama. Lampunya di atas bukan di lantai. Nah, jadi kan dugem ini ya, dugem minimalis. Dugem minimalis, kalau begini orang matanya pada bisa seluruhan dong. Ya, coba dulu. Ah, DJ musik. Kamu mohon maaf, ini anaknya yang pengen. Kalau misalnya dia emang pesandung apa-apa sih, gak ada masalah. Seriusan. Jangan dugem-dugem. Jangan dugem. Sorry, keluar dari rumah gue. Gue setelah Naruto gak pernah ngadain kayak gitu. Ngapain lu begini? Keluar dari rumah gue. Lu lihat kan netizen makin hancur ngadain gue. Gua bilang keluar dari rumah gue. Guys, jadi yang tadi itu jangan dicontoh ya. Kalau misalnya kalian kayak... Karena dicontohnya apa ya? Menipu temen. Menjerumuskan temen. Betul, karena apa? Itu perbuatan tidak baik ya. Bisa kita lihat contohnya Kiano. Sudah taubat, pasti gue udah taubat. Udah taubat, yeah, bener gak? Bener. Udah taubat, sekarang Kiano udah taubat, alhamdulillah. Ya. Lu bercanda, bercanda ya guys. Jadi hari ini itu adalah kita mau masak ramen, oke?
Gak ada yang oke, itu mah keputusan lu sendiri. Dari gue. Gue mau kesini nemenin lu, malu umroh. Ya udah, makasih. Orang kalau nemenin itu gak cuma nemenin, lu cuma nemenin duduk doang, namanya ngerepotin. Gak juga mudah sekali, lu fitnah. Nah, sekarang kita ini mau masak ramen kan. Ini lampu kita matiin dulu ya. DJ, saya matiin ya, DJ. Ini dipanggil DJ, ntar gue dipanggil apa ya? Chef! Siap-siap! Gue di luar ini ya tadi. Gue kira ini yang dosen. Siap-siap! Gila, lo yang mau konten kreator sih, Pak. Iya. XXL, Chef. XXL, XXL, barangan lo. Itu XXL. Ih, beneran gak sih, Dil? Siap dipakai, Chef. Lo mau rencanain ini ya? Siap-siap! Tuh, kayak ngomong stres gue. Makanya buat orang tua, ini ya pelajaran. Ninggalin umroh biar ketinggalan umroh juga jangan kelamaan. Nangat seperti ini. Ditinggal rambutnya hitam, pulang-pulang warna rambutnya ungu. Lo cari aja tuh. Cepetan, nanti Chef Juna mana? Chef Juna gigi lo. Ini kita dilihat sama Chef Juna loh. Chef, sebentar Chef. Gak ada Chef disana. Cepetan. Ayolah, gue nurut aja dari zaman dulu. Disuruh ngapain aja gue pakai baju Chef gue mau. Gak apa-apa, jadi kita beneran Chef hari ini. Lo Chef siapa? Chef Marinka. Mau masak apaan, Dir? Masak ramen, biar baju kamu tidak kotor. Oke, okay. Coba dilihat. Sip, nice. Ini astagfirullahaladzim. Jangan mandu. Kan ininya, emang lo mau pakai ininya? Saya juga akan mengabdi dengan Chef. Iya, yeah, oke, okay. Sekarang kita gimana? Tuh, coba lo lihat, kirinya akan terkenal. Di dalam rumah berdua begini-gini. Ngapain lo guru taekwondo bukan apa bukan? Oh iya benar. Kamu emang jenius kamu. Dah istighfar. Gue dulu pernah belajar taekwondo. Ini namanya Gawison Chirugi. Astagfirullahaladzim. Itu namanya colok mata, namanya Gawison Chirugi. Gawison Chirugi. Coba lo. Gue juga ini. Ya. Coba. Lu Bruno ini lo mau diapain nih? Lo masak kemengangan nih? Ya udah. Oke, sekarang kita sudah menjadi chef dan pokoknya hari ini kita harus benar-benar serius ya masaknya, no bercanda, oke? Okay? Karena apa? Karena makanan kita akan dinilai nanti jam 4 sore Chef Juna mau datang. Gigi lo, beneran? Apaan sih Pak Dil, Chef Juna mau datang? Beneran? Chef Juna mau datang. Lagian nih kalau Chef Juna datang ke sini nggak nilai makanan. Terus apa? Gue layanin. Maksud gue kasih minum. Iya, kasih makan juga kan? Di makanan kita masih gitu dulu. Yang ada diomelin gue ambil. Oke, okay. Chef. Karena kita cerita aja masak di siang bolong. Dari dulu, karena kita masak di siang bolong, jadi kita akan berparas-parasan seperti ini. Kita pakai skincare. Ngapain sih begini-gini banget? Gak apa-apa, dong. Biar sesuai apa judulnya. Sekarang tunggu sini. Gua ambil dulu bahannya. Ambil bahan demi Allah. Lantai panas. Bantuin. Laki ya, bukan sih ngundurin. Muka sih laki buat. Gua teriakan dia. Dah, sini kan mejanya. Nah, ya. Ngapain? Sekarang kita siapkan bahannya. Tring gitu lagi. Sekarang kita siapkan bahannya. Tring. Bohong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita terkunci. Dari zaman camping terkunci mulu gimmick lo. Yang lain dong. Lah, terkunci beneran. Kalau malam-malam masih lucu Dil. Lu lihat nih matahari. Kunci. Adik gua aja enggak ya? Gila. Ya Allah, gila. Ya Allah. Gila. 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 Gua aduin sama bapak lu, gua udah enggak sanggup. Gimana kalau kita masak ramennya vegan dari rumput? Vegan gigi lo! Mana pulang dari botak? Lah, ya dari satu daun satu-satu gitu. Bisa gak ya? Satu-satu jangan ngari-ngari deh. Nih, tolong nih, ada siapa kek. HP lu mana? HP gue di dalam. Terus kita ngopek. Kan ada HP di sini. Goblok. Pasang girian bisa gak lu? Bisa. Ya Allah, gue nau lu tadi bisa. Awas, awas ada dong, Chef. Chef gigi lu. Astagfirullahaladzim. Sekarang gua turutin dia bikin ini konten TikTok pengalaman masak sama artis.
gue turutin batin gue tersiksa. Astagfirullahaladzim. Nurut aja. Bisa enggak? Gue masih ngetahuin diri gue nih. Kenapa? Ya gue mau aja. Cerai aja tahun ini. Cerai. Oke. Halo pemirsa semua yang ada di rumah. Iya. Hari ini kita akan memasak ramen. Ramen. Bagaimana sih cara memasak ramen? Yeah. Ini dia tahapannya. Buka HP kamu. Uh-huh. Cari di Google. Itu dia caranya. Enggak gitu. Kan lu mau ngasih tahu tutorial. Oke, sekarang kita ngadonnya di mana? Ayo. Iya, di mana ada baskom? Iya, betul. Ini namanya sarung. Sarung tangan. Pintar. Iya kan? Kalau sarung tinju, ya kan kok. Bukan, bukan begitu. Biar gampang makanya. Tuh kan? Ini gampang kan? Benar. Gak percayaan sih kamu kalau dibilangin. Baskomnya mana sih? Baskom, baskom. Itu bukan baskom. Ini namanya apaan sih? Ini namanya kerupuk kampung. Lah emang gak bisa? Toples kerupuk. Emang gak bisa pakai itu? Masa pakai gituan? Emang gua burung elang pakai toples kerupuk. Gua ditinggalin, gua kan bintang film ya. Fadil, ada nggak baskomnya, Neng? Itu baskom bersih. Bersih. Itu makan burung. Taram. Taram. Tahap pertamanya apa? Tahap pertamanya. Berdoa dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Kan sama, konten kita. Oh iya, betul. Berdoa dibuat. Amin. Amin. Tahap kedua, make sure semuanya safety. Iya. Ya, semua safety. Dan tahap ketiga, mari kita memulai memasak. Uh-huh. Yang pertama, kita akan masukkan 300 gram tepung. Ini tuh gak salah beneran. 300 gram tepung tuh kira-kira segimana ya? Mana ya? Mungkin kira-kira semuanya? Kira-kira. Enggak, ini punya 300 gram. So tahu. Ini setengah kilo. Bohongin, gue gak 300. Segini kali ya? Bismillah dah, Padil pelan-pelan dah biar kita gak kebanyakan. Ih, kurang ini, segini mah. 300 gram. 300 gram semana? Nih, segini nih. Kurang. Itu bikin nasi pakai jari. Mau bikin donat tau gak lo? Kurang. Segitu dikur pakai gituan gue turutin lagi. Pakai jari. Kayaknya segini deh, udah ya? Udah, bikin pelan-pelan satu-satu. Oke. Okay. Nah, setelah itu kita masukkan telur. Telur. Buka dulu celananya. Bukan telur yang telur itu. Enggak mungkin pecah dong. Orang baik. Ya Allah, di lantai. Gak ada lagi yang kuat. Gak usah pakai kuning ya? Kenapa ya? Udah copot tuh kuningnya. Ya elah. Emang gak usah pakai kuning? Gak usah. Lu kata siapa? Kata gue barusan. Kenapa lu gak doyan? Ngadi-ngadi aja ini orang. Lu sekarang buka telur bisa gak? Bisa. Coba. Kan tinggal begini. Hotdog. Gimana sih ini? Aduh, ini sayang banget. Jangan dimasukin, ntar jadi gagal semua adonannya kotor anak kampung. Ih, kan bejanya bersih. Astagfirullahaladzim, Dil. Sayang lu. Ih, bukan masalah. Aku gak tahu harus gimana sekarang. Ini mau dibuang. Buang aja. Ini sering terjadi kok di dunia permasakan. Maaf, Chef. Gila lu. Kita ganti sarung tangan. Oke. Okay. Siap. Sekarang kami akan mengaduk adonan, Chef. Benar, Chef. Kayak orang stres lo. Chef katanya, Chef kayak orang stres, Chef. Bukan chefnya, elunya. Lagi chefnya enggak ada, kok pakai cara takut. Coba tuh.
pakai klarifikasi gue ikutin cara lu. Betul kan? Benar. Dah? Dah. Wow, lengket. Kita akan masukkan 2 sendok minyak. Emang beneran minyaknya? Yes. Ini adalah minyak babi. Istighfar. Kan kita enggak mengkonsumsi. Iya, buat yang mau konsumsi mah boleh aja. Ya, jadi minyak biasa. Ini minyak kelapa, Neng. Minyak zaitun. Minyak zaitun beneran, bukan. Setelah itu kita aduk-aduk mejanya. Enggak, ini diaduk nih. Gua yang aduk ya. Iya, boleh. Lu bisa bikin mie? Bisa. Kan dulu gua udah tukang jualan. Jualan apaan? Jual diri, sangat tahu sih. Oh, pantesan orang-orang pada... Pada apaan? Bikin gue teriak aja. Untung rumah lo gak ada tetangganya, bikin gue teriak. Bikin gue nafsu aja. Wih, jadi? Belum. Hampir. Hampir. Kurang telur, sayang. Emang kurang telur? Kurang telur. Oh iya, mana? Telurnya 3, baru 2. Telurnya 3. Eh, kulitnya masuk. Betul. Itu. Aduh, makanya sunat dulu dong. Nah, selalu begitu. Siapa kita ambil lagi telur yang di sini? Enggak ada, itu bukan telur, itu tetelan, sayang. Wow. Jadi ini setelah kita masukkan tepung, terus kita masukkan telur 3 dan 2 sendok minyak. Lalu kita masukkan advance di situ. Kita akan mengaduk-aduk ini sampai merata. Setelah merata, kita akan diamkan selama 20 hari. Enggak gitu dong. Selama 20 menit. 20 menit ya? Terus kita ngapain 20 menit? Camping? Iya. Lu aja tuh. Gua sedih deh. Kenapa? Hah? Kenapa? Soalnya kita gak bisa camping lagi. Bisa? Mau? Gua ambil camping dulu ya? Gak bisa. Gak bisa. Orang baik gak bisa. Kalau mau gue ambilin. Enggak mau. Lu jadi nginep sih? Jadi. Ya udah nanti lagi tidur. Enggak, kita tidur di kasur. Ini kayaknya kurang tepung gak ya? Enggak. Gila ini berhasil sih. Berhasil lah. Lah, lu gak tau gue punya warung mie? Gue gebok loh. Jangan dong. Kan berhasil. Emang sebenarnya ya, apa-apa itu jangan terlalu dilihat kayak, ngapain sih Dil? Ih lu ngapain sih Dil? Kalau orang camping ngapain sih Dil? Ngapain lo? Camping, tapi lu seneng kan lagi tuh camping? Enggak, netizen yang seneng. Yang seneng netizen. Dia mah, inilah ya guys ya, ciri-ciri orang kurang bersyukur. No, gila, ngapain lu camping di town block bersyukur? Gila kali ya. Aduh. Buat kalian semua yang belum nonton video aku sama Keanu camping, ada di channelnya Atta Halilintar. Bukan, di channelnya Lesti Bilar. Enggak, di channel Fadil JD. Gue mah bingung deh, kalau begini dia lagi bercanda lu beneran sih ngadonnya. Lah beneran ini itu. Udah. Sampai sobek-sobek loh. Iya. Siap-siap. Siap-siap. Enggak ada, Chef. Gue mah jadi takut tahu lu udah jarang main sama gue jadi punya teman hayalan tau enggak? Lu enggak boleh gitu sama chefnya. Chefnya marah. Chefnya marah-marah aja lu, udah saya turun tenda lu. Chef, maaf Chef, dia anak baru, Chef. Iya. Astagfirullahaladzim. Sih, duduk sepet. Pamu udah tahu. Bisa lagi. Pamu umroh ngedoain dulu ya. Bisa lagi. Lengket kan? Aduh banget. Ada telur yang tadi. Baru tadi masih ini lengket. Ini kayaknya udah deh tinggal didiemin. Iya, yeah, diemin deh. Nih warnanya. Masih lihat dulu. Warnanya sudah mengkuning seperti ini ya guys. Nih itu. Warnanya sudah mengkuning seperti ini. Jadi abis ini kita tinggal diemin selama 20 menit. 20 menit ya. Yes. Oke okay guys, ini udah jadi. Dari, emang bisa begini? Dari ini udah jadi. Fadil, sebentar Fadil. Oke, sekarang. Oh, untuk taluran dulu. Ih beneran kenyal loh. Iya. Jangan bantu. Sama tim kompe kesel. Jangan dia apa-apa ya, lu taruh kan. Nah, ini dia. Tangkep. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, untuk iman gue kuat. Kalau jadi chef itu harus siap siaga dalam kondisi apapun, mau tertekan ke, mau apapun harus siap. Apaan militer kali lo, chef? Oh my god, ini adonannya sih menurut aku perfect ya guys ya. Nih. Dan ini sekarang mau diapain sih bang? Sekarang kita bakalan jadiin mie di adonan ini. Siap chef. Tuh kan? Nih. Siap. Kita coba langsung ya guys ya, untuk membuat adonan ramyeon. Kalau orang Indonesia gitu, ramyeon. Coba dulu dah. Ramyeon. Hadir, coba dulu. Ramyeon. Oke, sekarang udah jadi. Ini adonannya. Dikit aja. Dikit dulu. Gini? Nah ini? Digini-giniin dulu. Emang iya? Iya biar gampang. Tuh tau nih orang. Oke. Deh, bah. Kenapa? Asok lo sih. Apa? Oke! Rasanya ada kan? Lo kurung di tenda lo. Oke, sekarang lo yang putar, gue yang narik ya. Ih bagus banget sih adonannya. Bagus lah, gue yang bikin. Itu bener ya? Guys. Genjat terus. Tarik dikit. Gak boleh ditarik. Ih, tarik dikit. Bagaimana kalau yang bahan-bahan yang sudah jadi ini kita pindahkan dulu ya pemirsa? Takutnya tumpah. Kita tidak boleh mubazir. Seperti hidup kamu. Coba sekali lagi. Nah ini jadi lebih gampang tuh. Jadi ininya. Kita tipisin lagi. Di apa namanya adonan ini di. Tipisinnya tuh berkali-kali ya guys ya. Jangan dilipet. Biar dia ini ntar kelebaran. Emang iya? Oh my god. Oh my god guys. Kita beneran berhasil. Lagi. Coba. Lagi. Nah, lagi. Hah? Ya. Lagi. Ya. Udah nuk ini udah ketipisan. Oh my god. Berhasil. Sekarang ini proses jadi mie-nya nih. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Jadi banget. Yeay. Sambil ya. Oke guys, jadi banget. Ini digini-giniin kali ya. Ini kan satu porsi gitu kali ya. Ya ngarang aja lu baru ngasih campur porsi. Satu porsi tuh. Chef mau berapa porsi chef? Nggak ada chef di situ. Tiga porsi. Tiga porsi. Eh beneran jadi deh. Emang beneran? Kita bikin yang lebih kecil ya. Nggak mau. Kita bikin lebih kecil lagi. Padil, kamu kalau lu bikinnya ih, tuh kan lu mah pelit. Udah tambahin dikit. Enggak mau. Tuh gemukin ya. Apa-apa enggak mau lu. Ini nanti tinggal direbus. Apanya? Minyak. Iya benar. Yes. Berhasil, guys. Eh, belum kerekam dari tadi. Hah? Anak bandel. Nah ini kenapa harus di apa iniin dulu, ditipisin dulu karena kan ini adonannya tebel ya guys ya. Jadi kayak kita gepengin dulu gitu loh, kayak perut Keanu lah gepeng. Ini nggak gepeng, terlalu berisi. Oh my god, it's so easy. Cooking is fun guys, you have to try this. Oh no.
It's so easy and so yummy, yes? Yes. You're stupid, right? Iya. Oh iya. Cuma kayak Anu nggak model ya guys ya, alatnya masih yang kayak gini. Ini kan di rumah kamu ya, kan diajakin kamu. Oh my god, I'm so happy. You happy? Yes. Yay. Oh my god, ini punya aku lebih bagus dari Keanu, jauh banget bedanya. Apa bedanya? Tuh, punya lu cuma segini doang, punya gua lu mie kecil, gua mie tebel. Tuh, lu mie kecil, gua mie tebel. Ya kan? Nah, enakan yang mie tebel. Enakan yang mie kecil. Enakan yang mie tebel. Enakan yang mie kecil. Enakan yang mie kecil. Guys, kalian kalau makan ramen suka mie kecil apa mie tebel? Aku suka mie tebel. Eh, pada jawab. Kita enggak suka ramen. Oke, sekarang kita mau coba buat merebus. Oke, ini dia. Jadi hasilnya ini ketahuan ya guys ya, kalau yang banyak-banyak gini pasti punya Keanu. Dia mungkin agak lapar. Sekarang kita mau coba buat masak. Oke. Ternyata kita masaknya di sini. Wah, udah ada kompor. Minyak. Dia. Apa yang ambil lubang? Taringan. Buat nyari mulut lo yang kasar itu. Coba nyalain dulu kompornya. Bisa? Bisa. Hah? Bisa. Coba. Gak bisa. Oke, gitu. Coba. Bagus deh. Gua ajarin lo, gua bisa. Gua nyala-nyala deh. Tau gak kenapa gak bisa? Kenapa? Karena aku belum masukin gasnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Ini dia gasnya. Coba aku nyalain ya. Anjing, nyalain. Oke, sekarang kita mau siapin bahan-bahannya sekalian. Mending mau pakai apa lu? Pakai kaldu bubuk aja. Kaldu bubuk. Nah, terus gua langsung bikin aja ya biar gampang ya. Enggak apa-apa bong-bong, gua aja yang ini masukin. Oke, ini dia semua bahan-bahannya. Ini lu ngapain nih bubuk ginian? Gak tau, gua ambil aja yang di dapur. Jangan ambil dagangan malu lu. Enggak tau deh. Kalau gak ayam diambil gua domelin. Jadi kalau sampai gua enggak jual ayam berarti gara-gara lu. Astagfirullahaladzim, gue aja yang kena ya. Ini ngapain digeprek-geprek? Kamu bikin ayam geprek? Soalnya kita harus tetap ada rempah-rempahnya, minyak, air, bawang. Masa bawang putih segede-gede gitu? Ini ayam aja pakai minyak bawang. Kayaknya kamu gak cocok deh jadi chef. Bawang putih aja dikit, kan itu cuma dikit poinnya. Mana jarinya? Jangan, main pisau. Mau ditutup, udah gak dipakai kan? Gak dipakai. Astagfirullahaladzim. Udah ditutup. Ini ngapain bong-bombay balikin nih? Gak perlu. Oke, kita taruh kantong dulu. Enggak dikantongin dong. Katanya gak perlu. Terus? Terus apa? Blebek-blebek? Ya iya dong, namanya masak blebek-blebek. Basah. Ini gak apa-apa kita pastiin. Keasinan gak sih? Segitu kan semangkok ngem segitu. Lama lagi tuh. Udah. Kalau sampai ini gak enak, salah Keanu. Enak aja, kuah dikasih garam pasti enak. Saus tiram dikit ya. Saus tiram. Sorry, saus tiram. Jangan padahal. Lep gak tuh, buat makanan. Bangor banget, gue heran ya Allah. Untung orang tua lu orang soleh, orang agama tol. Bangur, nggak ketulungan Fadil. Lah, kan belum ada minyak, ngapain gitu? Ya aduk aduk. Aduk pakai ini, aduh. Emang dulu Adin lu nggak punya ginian? Nggak punya. Kurang aja nih Fadil nih, kantin. Besok gue mau kantin tahu. Oh iya. Iya. Ngapain lu ke kantin? Abis disuruh netizen lah. pakai kecap manis kali ya? Ini di mie nya nanti. Masuk ramen pakai mie. Masa kuah pakai ini? Pakai biar manis dikit. Gak ada. Ini bukan kecap manis. Ya ngapain masih dituang? Ini kecap manis bukan? Kecap asin. Kecap asin. Oh ini kecap ikan, ini kecap asin. Gak apa-apa, cemplungin aja. Bismillah enak. Kok manis ya?
ini kayak bau gurame. Wangi kan? Iya, wangi gurame. Ini namanya adalah ramen me. Ramen gurame. Jadi, iya, lagi keren ya. Ramen me. Keren. Cium deh. Ya kan gue udah bilang. Wanginya enak banget nih. Wanginya enak banget. Ini panas. Ininya harusnya pakai yang itu. Ini jeblungin ya. Apa? Ininya. Coba diri, ha. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Uy, apaan lo? Punya kamu gak, Kak? Punya kamu gak? Enggak, aku sendiri aja, aku gak bisa sama kamu. Bercanda, maksudnya. Ini aja nih yang tadi gede-gede. Yang ini aja. Kenapa emang? Coba-cobaan dulu. Chan. Minya langsung warna putih, gua rasa jadi beku nih. Oh, bukan jadi lembek. Oh my gosh. Gak gitu dong. Padahal itu bunyi apaan? Ambulan apa polisi? Ambulan. Polisi. Lu bertingkah lagi ya, kasih semangat. Gua gak pernah ada polisi jadi gitu. Gua udah bilang sama lu, lu tahan dong. Apa yang harus gua tahan diri? Lu ngerampok lagi, men. Gua gak ngerampok. Ada bulu elang di sini. Ini bulu apa? Ini semakin jauh dia terbang, semakin tinggi persahabatan kita akan mampu. Dia gak terbang, berarti persahabatan kita gimana dong? Dadah! Dulu persahabatan! Ya beginilah kalau kita temennya itu aja. Gak nyangka ya kita bisa kuliah chef kayak gini. Biar mie-nya gak ngerubung, kita masukin mie-nya langsung ya. Dari sini. Coba. Nih. Ini kan dia enggak ngerubung kan? Kita masukin langsung. Masukin. Tapi aura-auran enggak sih? Aura-auran. Tapi kan mie yang biarnya. Oke, ini kira-kira bakal ditunggu selama 7 sampai 12 jam. Enggak gitu dong. Ini kan bukan rendang. Emang rendang 7 jam. Sampai aja. Oke, okay, guys. Jadi gimana nih? Tunggu sampai matang aja kali ya. Tunggu sampai matang. Maksudnya nanti pas udah matang kita bakal kembali setelah pesan-pesan berikut. Setelah masak itu belum selesai. Ada apa lagi? Jadi kita akan masak ramen ini di kita akan makan ramen ini di onsen. Onsen itu apa ya? Onsen itu pemandian air panas Jepang. Wah, feeling aku makin gak enak. Feeling aku selalu gak enak kesini. Gak beneran, udah gue siapin outsetnya. Oke, tadi selama kita nunggu adonan 20 menit itu, aku ngisi nih bak buat kita onsen Japan ya. Jadi ini pemandian air panas. Gua kira itu urusan Pakmu dan ikan-ikannya. Ternyata dipersiapkan depan mata saya untuk saya juga ujung-ujungnya. Ternyata bukan gua berendam dan gua membiarkan itu semua terjadi. Oke, guys, kita bakalan berendam di situ. Coba liatin dong mie-nya. Kok lu gabung sih? Apa yang digabung sih? Kan tadi udah ada sesuai porsinya. Mana bisa dicampur biar lepas ya pisang. Maaf, chef. Saya akan kasih tahu teman saya, chef. Gua kira chef udah mampus tuh malah. Ternyata di ujung video masih ada. Maaf, chef. Gua matiin ya. Ya udah. Mau cobain enggak sebiji? Nih. Panas. Gak sih. Satu aja. Ih, bentuknya benar-benar mie, cuy. Emang mie ini, mie kita pengen gorengan. Demi Allah enak. Demi Allah enak. Demi apapun enak. Yes. I like it. Jangan dijepit dong. Tapi mie-nya gak kita garamin ya, cuma kuahnya dong. Ini punya saya. Enak. Sekarang gue seneng banget. Enak. Sekarang saatnya adalah achievement untuk kita berdua. Karena kita telah memasak ramen dengan susah payah, kita akan menikmati ini di onsen. Enggak. Iya. Oke, sekarang saatnya kita
masukkan minyak. Begini cukup? Cukup. Semuanya. Kan orang gila loh tadi. Udah kali lapar banget loh. Oke. Set. Ambil taruh sini. Panas enggak? Oh enggak. Ih, gila kebal api lu. Ini bukan kebal api. Tadakimasu. Aku enggak senang. Aku takutnya. Kamu tidak pantas menjadi chef. Jangan. Jangan. Nah, aku lagi pakai busi friendly. Kangen Yendos ya. Kangen Yendos. Oke. Sekarang buka dulu bajunya. Kita akan pindah tempat ya guys ya. Kita akan pindah ini sebentar. Ya guys ya. Kita akan pindah tempat. Mohon maaf kalau misalnya ini settingnya agak ribet. Jadi harus aku pindahin dulu. Settingnya agak ribet. Timbang mendelik mata aja lu. Sudah. Jadi. Gak mau, harus berendam. Kan capek. Kalau capek biasa orang Jepang kalau capek berendam di air panas. Lah ya mau bener. Nah. Buka dulu celananya, sini gue bukain deh. Elah. Jangan begitu, Madir. Cepet. Tunggu sebentar, biar ada gemericik gigi ya. Tuh, Madir, lihat ada gemericik kan? Nah, kan? Nyala. Tuh, jadi ada ininya nyala. Sini. Nih, lu lihat nih ya. Nih. Ini kan udah gue kasih gemericik. Sekarang, lu mau buka baju apa enggak? Kalau gue buka baju. Lu dulu kan gue mau siapin makanannya. Ya, ntar kalau giliran gue nyebut lu masuk ke kunci. Enggak, benar. Gue gak mungkin ninggalin lu, kapan gue pernah ninggalin lu? Selalu ninggalin lu. Benar nih, ya. Oke. Wah, ini benar-benar. Gila, orang-orang GPD di rumah ini sih. Oh, GPD. Benar, itu makan di rumah masak, berendam di kolam air panas. Ini air dingin setan. Air panas. Cuacanya yang panas. Harusnya gue nggak karena cuacanya dingin. Benar. Coba kalau misalnya bingung, campurnya aja lo kayak gini. Kan enak. Banyak semut din. Gak apa-apa, semut juga nggak berani di air. Lah, so tau lo yang mau bener. Jangan bandel lah. Biar pusatnya gak kelihatan. Pinter kalau kamu ngamuk gimana? Gak bakal ngamuk. Kalau ngamuk udah lagi kayak ngamuk. Di. Terus sih. Lu juga sama. Iya, kan lu siapin makanannya dulu. Gua siapin makanannya nih sekarang. Cepetan lu berdem. Masuk. Nih ya, lu mau tahu gua ngapain. Nih lihat. Lu pernah sarapan di Bali enggak? Yang kalau makanannya ngambang di air. Kalau cembur gimana tuh? Ya bakalan. Najis keren. Ini sarapan. Kita makan sore satu lagi punya gue. Kan? Ya lu orang gila sih. Nih. Satu lagi. Floating breakfast. Enggak ada manis-manisnya. Beneran. Ah, lapar nih. Adil. Hidupannya orang-orang yang nikah. Dengar-dengar kan? Yeay. Awas minyak. Ini kita taruh sini. Ngangkatnya jangan pakai tenaga. Nah, kita taruh sini dulu. Minyak, kalau udah lapar bilang ya. Kan kalau biasanya kalau di dalam air, kalau kita kencing. Jangan kencing dong, ntar gue aja yang kencing. Lah, ini kayaknya kalau kesini kecipratan, kita taruh sini dulu. Kalau udah lapar bilang ya. Seru kan? Padahal!
begoin. Waduh, air hangat. Stres loh. Lah, ini kan onsen Japan. Onsen Japan ini namanya onsen Gatias. Tuh, kan gini kan biasanya. Oh my god. This is what I wanted in my life. Mau makan sekarang? Hah? Boleh makan sekarang? Yup. Tau gak air dari mana? Langsung dari gunung. Gak ada gunung mana lo? Gunung Fuji. Di gunung sih. Beneran. Ayo bro makan. Nah, ada lagi yang membedakan kita dengan orang Jepang pada lainnya. Apa? Kalau orang Jepang makan ramen pakai sumpit. Kita pakai tangan. Pakai kaki dong. Sambil disuruh begini nih. Mau coba lagi sebentar lagi? Gak mau. Oh my god, smell ramen. Wah, rasa bawang putih. Ngomong tekstur mie-nya enak banget. Ini kenyal banget ya. Kenyal banget, the best. Santai sore sambil makan ramen. Bener-bener anget banget. Anget kamu yang anget apa? Otak lu anget. Gue nih sana itu yang badil, biar kata polos gue turun juga gue orang besar. Biar kata polos gue dengan kayak dulu juga tetap aja nama gue gede. Lah ini kan namanya kehidupan selebgram yang sesungguhnya. Kehidupan selebgram yang sesungguhnya. Yang udah air pakai selang dua pakai batu bata. Batu bata aja gak utuh dia. I dream a dream of what I see. So comfy. Comfy-comfy, tai lah comfy. Padahal gak ada tau orang dewasa kayak gini. Lah gue kayak apa tau gak? Tau gak kalau ngasih orang TikTok suka ada kayak Amri ketuh. Tau gak gitu kan? Kalau orang daerah pada bikin jenis kayak gini jadinya. Jadi kayak gue ya. Lu kan tadi bilang kan orang-orang yang udah gede gak ada yang kayak gini. Justru orang dewasa tuh kayak gini, sore menikmati waktu sambil berendam. Berendam di mana bego? Di air kampung. Loh, tapi dia ini kalau apa deh? Kalau ikan juga bagus kan kalau ikan. Ini kan bukan kalau ikan deh. Ini kalau ikan yang dibuat sendiri oleh Pakmu. Demi apa? Iya, ini buatan sendiri. Enggak mungkin. Nih, udah sekarang gini. 1 sampai 10 tingkat setengah berapa? Enggak sudah. Kalau gue 10. 10, 100 mah. Ih, gue benci banget kalau kayak gini. I'm so happy. Tapi gak nyangka ya kita bisa ngisi air. Gak ada nyangka, Nabil. Lu miliarder begini kelakuannya. Siapa yang nyangka orang triliun kayak gini? Amin. Mas triliun. Tuh kan. Gak, tapi tau gak, yang menurut gue ya, yang paling bikin estetiknya tuh adalah selang ini. Kenapa? Ya karena ini menandakan kalau ini tuh bener-bener alami banget. Alami, orang banyak keren pakai mesin alami. Lah, ini lah dari gunung. Gunung mana coba? Gunung Fuji. Gunung Fuji lagi, Gunung Fuji lagi. Eh, lu pernah dinas aja gak sama kamu? Apa? Pernah? Radio jangan sering-sering main sama Keanu. Masak ramen udah. Dugem udah. Dugem bener gak jelas di dunia. Terus ini juga udah apa namanya? Berendam udah. Abis ini apa lagi ya? Gak mau. Kenapa sih? Udah mau maghrib. Ya abis maghrib kita cari ini lagi. Cari apaan? Tuh, apa? Ajan. Ipang lo, apalain. Belum. Ayo bangun. Ayo, buka mulutnya. Buruan. Kamu udah mau azan? Udah mau azan, mandi bilas. Mama bilas, Ma. Buruan azan, tolong. RT! Udah gak sanggup nih, bapaknya gak ada nih, tolong hitung. Mana nih pemerintahan setempat? RW deh, RW. Bangun! Ma, maghrib lo, jangan begitu, maghrib. Ditipar lo. Bangun, badir, gak boleh, maghrib duluan. Belum maghrib. Udah mau maghrib dong, udah biru lagi. Oke guys, ini pas banget maghrib. Ternyata Keanu itu cenayang ya guys ya. Cenayang-cenayang stres. Lagi udah biru tuh malam. Oke, sekarang kita mau bilas dulu. Sambil habis itu kita mau ngapain lagi ya. Tunggu. Enggak ada, dadah. Pasukan setan goib, dadah. Kita mau mandi bareng. Ih gak boleh sih, masih ngeblok aja. Gue udah gak kuat nih lah. Gila kali orang. Gila ngeblok lo. Mandi bareng kenapa sih? Mandi bareng. Ya udah kalau enggak boleh mandi di kamar mandi gue.
Ntar gue susul bapak lu di rumah. Gak boleh mandi kamar mandi gue. Bodoh amat gue udah peduli ya sih. Salah pintu. Jangan masuk, jangan bandel. Jadi orang jangan bandel. Kenapa sih pelit banget? Dila! Dila, abang lo tarik Dila. Oke okay, guys, kita mandi bareng dulu. Dila! Hey, sekarang kita mau ngabisin ramennya guys. Gue udah sampai beneran tau. Ya udah kan. Lo gue mau mandi di Uber. Abis mandi masih dikasih. Ya udah ini kan cuma ngabisin ramennya doang. Kenapa masak? Makan hasil masakan sendiri itu lebih puas. Kenapa? Karena tersiksa sama lu. Mau ada dong bon cabe enggak ada, Din? Enggak ada. Itu masaknya dikit banget ya. Gua mau pedas. Kalau anak kecil kalau habis beranang, bodoh lapar. Baranang. 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 Gua mau pedas sampai. Tapi gimana lu? Gua udah gak boleh nanya-nanya lagi ya. Closing aja ya. Yang gua ngobrol-ngobrol masih nanya lo. Apa ini udah mau? Oke, oke guys, cukup segitu dulu video kita hari ini. Bye bye. Lapar banget lo dia lo.